Saya datang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan hanya di bawah tajuk sejarah para nabi dan rasul. Kenapa tajuk ini begitu penting? Kerana tajuk ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memuatkannya di dalam Al-Quranul Karim. Bila kita meneliti dan membelik helaian demi helaian, muka surat demi muka surat, Al-Quran yang hari ini berada di dalam tangan kita sebagai sumber yang paling unggul, sumber yang paling atas dan sumber yang paling utama. Di dalamnya berisi ilmu-ilmu, di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan, di dalamnya ada informasi-informasi yang begitu penting. Lantaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, Allah jualah yang lebih maha mengetahui apa yang perlu difahami, apa yang perlu dihadam, apa yang perlu diberi peringatan kepada manusia melalui firman-firman-Nya, kalam-kalam dan juga wahyu-wahyunya yang bernama Al-Quran. Secara umum, manhaj Al-Quran datang dalam tiga hal. Pertama ialah persoalan tauhid yang kita namakan sebagai akidah. Yang kedua ialah persoalan syariat yang kita panggil sebagai hukum hakam, perkara-perkara berbentuk perintah-perintah dan arahan-arahan daripada Allah dan juga larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah adab yang kita namakan sebagai etika, juga dinamakan sebagai akhlak yang didefinisikan sebagai ilmu tasawuf untuk membentuk kepribadian yang sempurna, untuk membentuk akhlak yang baik, untuk membentuk adab yang berhemah. Tetapi dari sisi lain, Allah Subhanahu wa taala telah memuatkan sekian banyaknya kisah-kisah di dalam Al-Quran yang antaranya berisi kisah-kisah utusan Allah yang namanya nabi-nabi, yang namanya rasul-rasul, yang menjadi tajuk tema kita pada malam ini. Sebenarnya kisah-kisah dalam Al-Quran ini, selain daripada kisah para nabi dan kisah para rasul, adanya kisah-kisah yang datang dalam bentuk figure, dalam bentuk individu, dalam bentuk personaliti perseorangan. Sebagai contoh, adanya individu yang bernama Khidir, adanya individu yang bernama Zulkarnain, adanya individu yang bernama Luqmanul Hakim dan beberapa individu yang lain. Dia datang dalam bentuk personal, dia datang dalam bentuk perseorangan. Dan kadang-kadang Allah menceritakan dalam bentuk jamak, dalam bentuk yang lebih ramai yang disebut sebagai ashab. Ada cerita Ashabul Fil, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Ashabul Ukhdud, ada cerita Ashabus Sabt, ada cerita Ashabul Ras, ada cerita Ashabul Aiqah, dan ada cerita Ashab-Ashab yang lain. Walaupun demikian, yang menjadi tonggak di sebalik semua penceritaan ini adalah kisah para Nabi dan para Rasul. Tetapi untuk memberi penjelasan seawal sejarah Nabi Allah Adam dan berakhir dengan sejarah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah masanya 1 jam, bukanlah masanya 2 atau 3 jam, mungkin mengambil masa yang lebih panjang, mungkin mengambil masa yang lebih lama. Tetapi malam ini kita akan cuba adun dan kita akan cuba persingkatkan, mengambil mana poin-poin yang lebih penting, mana poin-poin yang lebih berguna. Sebagai contoh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-120, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli, dan sesungguhnya kami telah menceritakan kepada kamu kisah dan sejarah nabi-nabi dan para rasul. Kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kisah para nabi dan para rasul ini diceritakan kepada nabi kita? Diceritakan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nusabbitu bihi fuadak. Dengan cerita-cerita, sejarah-sejarah dan kisah tadi, dia dapat memperkuatkan dan memperteguhkan jiwa dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kisah para nabi tadi, kenapa kisah para rasul tadi dapat menguat dan memperteguhkan jiwa dan kepribadian Nabi Muhammad? Ini kerana lantaran penentangan-penentangan dan perlawanan-perlawanan yang datang daripada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai golongan-golongan elit, golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan pembesar dan pemuka-pemuka Quraisy, yang mana kebanyakan kehebatan dan karisma diri mereka tercalar dan tercabar dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dakwah yang Nabi bawa sama sekali berlawanan dan bertentangan dengan apa yang dipegang oleh sebahagian masyarakat pada ketika itu. Sekurang-kurangnya Nabi Muhammad memperkenalkan dan menonjolkan dua benda yang paling besar. Yang pertama ialah keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu meluruskan ajaran tauhid yang sebelum ini tersimpang jauh. Kenapa? Kerana kebanyakan kat Arab yang wujud dan ada pada zaman Nabi Muhammad, rata-rata mereka telah melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Mereka menyembah kepada patung-patung, mereka menyembah kepada arca-arca dan idola-idola tertentu, yang menyebabkan di sisi ini berlakunya penduaan kepada Allah, yang kita sifatkan sebagai kemusyrikan, mempersekutu dan mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang didatangkan oleh Nabi ialah berita tentang hari kemudian, berita tentang hari akhirat. Bermaksud kehidupan kita di atas dunia ini dinilai, kehidupan kita atas dunia ini akan dihisab. Yang baik pastinya akan dibalas dengan kebaikan yang berakhir di syurga, dan yang buruk serta jahat juga akan dinilai keburukan dan kejahatannya yang akan berakhir di neraka. Kerana dalam minda, dalam pemikiran, dalam otak masyarakat Arab pada ketika itu hanya ada satu sisi, iaitu sisi kehidupan keduniaan semata-mata. Sebab apa mereka digelar sebagai Arab Jahiliyah? Kerana jahilnya mereka, kebodohannya mereka, tanpa mereka ni reti menilai manakah yang dianggap sebagai kebaikan dan manakah yang dianggap sebagai keburukan dalam kehidupan. Jadi kedua-dua momentum ini bila datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada diri mereka merupakan satu anjakan paradigma yang begitu besar dan begitu drastik, yang akan merubah segala-galanya pendirian, ketetapan dan keyakinan mereka terhadap agama nenek moyang mereka sebelum ini sudah tercabar. Keyakinan dan karisma mereka sudah tercalar. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang figure yang cukup dikenali karismanya, iaitu dikenali sebagai Al-Amin. Orang yang paling amanah, orang yang paling dipercayai, yang tak pernah berbohong, yang tak pernah menipu, yang tak pernah mendusta sama sekali. Dan ini boleh kita gambarkan dari satu sudut, yang mana ketika peristiwa Nabi Muhammad mengajak kaum kerabat dan ahli keluarganya menuju ke atas Bukit Safa, ramai di antara suku-suku Quraisy yang terlibat, terutamanya suku Bani Hashim dan suku Bani Abdul Muttalib. Bila sampai di sana, dengan semangat Al-Amin yang ada pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad cuba try, Nabi Muhammad cuba test tahap keyakinan dan kepercayaan yang ada pada mereka terhadap diri Nabi. Bahkan dengan Nabi menyebut, sekiranya aku beritakan kepada kamu, aku gambarkan kepada kamu di sebalik bukit ini ada satu kumpulan musuh yang berkuda sedang mengepung kamu, adakah kamu mempercayai kata-kataku? Benar,
Kami tiada lain semenjak bermuamalah dengan kamu, kami tidak pernah mengenal kamu kecuali hanyalah kejujuran. Ini membuktikan tahap kepercayaan mereka terhadap Rasulullah berada pada rating, pada ranking dan kedudukan yang paling tinggi. Bila Rasulullah sudah meraih kepercayaan dan keyakinan yang ada pada kaum dia, lalu dia memulakan seruan dakwah yang mengatakan bahawa dia adalah utusan Allah. Dia adalah Nabi dan Rasul yang didatangkan kepada kaumnya, orang-orang Arab Quraisy yang terdiri daripada jenis-jenis jahiliyah dan musyrikin, untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Inilah jalan yang disebut sebagai Siratul Mustaqim, untuk kembali kepada pencipta iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mendengar omongan-omongan demikian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Lahab? Taballak alihaza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah semata-mata kerana ini kamu mengumpulkan kami semua? Nak bagi tahu yang kamu ni adalah utusan Allah. Nak bagi tahu kamu ni nabi dan kamu juga seorang rasul yang mendakwahkan ajaran dan agama baru kamu kepada kami. Bahkan lebih jauh, ramai di antara mereka yang terikut dengan gelagat dan perangai Abu Lahab mula mengejek Nabi, mula mencaci Nabi. Ada di antara mereka yang memaki Nabi, bahkan ditaburkan sebahagian pasir-pasir di atas rambut dan kepala Nabi. Nasib baik Rasulullah diselamatkan oleh seorang jagoan, oleh seorang adiwira yang kebetulan baru balik daripada berburu. Itulah bapa saudara yang dikasihi dan disayangi oleh Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila melihat abangnya, siapa abang dia? Abu Lahab. Dua-dua ni pak saudara Nabi, bukan orang lain-lain, mak saja lain-lain. Sebab Abdul Muttalib ni bini dia ramai. Abu Lahab mak lain, Hamzah mak lain. Jadi dia ambil dia punya busur tadi, dia mendekati Abu Lahab dan dia ketuk kepala Abu Lahab beberapa kali. Abu Lahab cuma terdiam sebab dia takut dengan Hamzah. Tadi Hamzah tak ada, dia beranilah. Kali ini depan Hamzah dia tak berani nak buat apa. Dan semenjak itu, semenjak peristiwa tersebut, Hamzah sentiasa mengawasi dan sentiasa berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin keselamatan anak saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya ingin sebutkan di sini adalah sebahagian. Tetapi nak cerita di sini, bila Nabi mula merasakan banyaknya perlawanan dan tentangan, Allah mungkin membimbangi keputusasaan, mungkin membimbangi futur yang ada dalam diri Nabi. Ceramah orang lawan, dakwah orang tentang, lalu Allah datangkan ayat tadi untuk memperkuat dan memperteguhkan jiwa dan kepribadian Nabi. Dari sudut mana? Bukan kamu saja yang berdakwah hari ini yang orang lawan dan tentang, bahkan Nabi-Nabi dan Rasul sebelum kamu juga menerima peranan dan nasib yang sama dalam dakwah mereka. Nabi mana dalam sejarah yang tidak pernah ditentang oleh kaumnya? Nabi mana dalam sejarah yang tidak pernah dilawan oleh kaumnya? Nabi mana dalam sejarah yang tidak pernah dicaci, tidak pernah dimaki, tidak pernah ditohmah? Dalam sejarah dakwah mereka semua mengalami peristiwa yang sama. Dan kali ini bila berlaku kepada Nabi Muhammad, cerita-cerita Nabi dan Rasul tadi, harapannya dapat menguat dan memperteguhkan hati Nabi. Waja'aka fi hazihil haq. Dan sesungguhnya telah datang di dalam surah ini, yakni di dalam surah Hud, itu adalah kebenaran yang pasti. Bukan kisah Nabi-Nabi yang dipaparkan oleh Allah itu reka-rekaan, tidak. Bukan kisah para Rasul yang digambarkan oleh Allah itu palsu, creation semata-mata, fantasi, khayalan, tidak. Dia adalah jelas, benar, pasti dan nyata yang pernah berlaku dalam pentas dan lakaran sejarah. Wa mau'izatun. Dan dalam kisah para Nabi dan Rasul tersebut juga adanya begitu banyak iktibar dan pengajaran yang boleh diambil bukan sahaja oleh Nabi Muhammad, bukan sahaja oleh para sahabat, bahkan sampai kepada kita hari ini. Setiap inci dan sudut kisah para Nabi dan Rasul, begitu banyak iktibar-iktibar dan pengajaran yang kita boleh angkat, yang kita boleh up,
yang kita boleh cungkil, yang kita boleh koreksikan dalam kehidupan kita. Wa zikra lil mu'minin, dan dia juga merupakan peringatan kepada manusia-manusia yang beriman. Bila sebut manusia-manusia yang beriman, mereka akan sentiasa memastikan apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu merupakan suatu kewajipan dan suatu kepentingan bagi diri mereka. Sebab bila Allah letak, bila Allah bubuh, bila Allah taruh dan simpan sebagai panduan untuk umat Islam, dia adalah sesuatu yang penting. Jangan kita menjadikan kisah para Nabi dan para Rasul sebagaimana kita membaca buku-buku sejarah. Walaupun tajuk malam ni sejarah para Nabi dan Rasul. Apa makna kita menjadikan sejarah Nabi dan sejarah para Rasul itu sebagai buku sejarah? Kita akan jadikan kisah tersebut sebagai sejarah kerana kita hanya mengambil ilmu semata-mata. Kalau kita mengambil maklumat dan pengetahuan semata-mata. Aku kenal Nabi Adam, Nabi yang pertama, Nabi kedua, nama sekian, Nabi ketiga, nama sekian, sampailah Nabi terakhir, nama sekian, semua aku tahu. Aku tahu di mana Nabi Adam diutuskan, Nabi Hud diutuskan, Nabi ni diutuskan, siapakah kaum-kaum mereka. Kalau kita baca Al-Quran dan kita fahami dalam bentuk dan konteks demikian, maka dia akan menjadi seperti buku dan kisah sejarah semata-mata. Tetapi yang lebih jauh, yang Allah minta kepada kita ialah menyelami hakikat yang berlaku di sebalik gambaran kisah para Nabi dan Rasul bersama kaum masing-masing untuk diangkat iktibar dan pengajaran dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting, saya akan sebutkan sebentar nanti. Kerana kebanyakan daripada kebejatan-kebejatan, keburukan-keburukan, dosa-dosa yang dilakukan oleh umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala secara perlahan-lahan sedang mengumpulkan kesemuanya pada zaman kita. Lepas ini kita akan analisis secara satu persatu, walaupun tidak secara penuh, tidak secara sempurna dan komplit. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman di pertengahan ayat tersebut. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan sesungguhnya kisah sekalian para Nabi dan Rasul ini, ada di antara mereka yang dikisahkan oleh Allah ini disebutkan secara nyata, disebutkan secara pasti dan jelas akan nama-nama mereka sebelum ini. Dalam Al-Quran tu ada Nabi-Nabi dan Rasul, jelas Allah sebut namanya. Terutama yang wajib diimani yang jumlahnya berapa? 25. Nama Adam jelas disebut di beberapa tempat, nama Ibrahim jelas disebut di beberapa tempat, nama Ishak, nama Yusuf, nama Ilyas, Ilyasa, Isa, Zakaria, Yahya sampai Muhammad, ini disebutkan secara cukup jelas dan pasti. Tetapi wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada di antara para utusan rasul-rasul ini kami tidak sebutkan nama-nama mereka. Mereka ada, mereka wujud dalam sejarah, tetapi Allah tidak menyebutkan dengan jelas. Walaupun sebahagiannya ada kisah-kisah mereka dalam Quran, tetapi dihuraikan ada sebahagiannya oleh hadis-hadis Rasulullah. Dan ada sebahagiannya dapat dikenal pasti oleh ulama-ulama kerana asbabun nuzul. Ayat yang turun berkenaan dengan ayat tersebut sememangnya terkait dengan Nabi-Nabi dan Rasul tertentu yang tidak jelas pada nama-nama mereka tadi. Sebagai contoh, ada Nabi Allah Samuel, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ada Nabi Allah Uzair, juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ada Nabi Allah Samson, tetapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita meneliti hadis-hadis berkenaan para Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, banyak berlegar keluar daripada sabdaan-sabdaan Nabi Muhammad. Baik, contoh
Bila kita memahami nabi-nabi dan rasul ini, ada sebahagian netizen, ada sebahagian masyarakat yang mempertanyakan dan mempersoalkan tentang jumlah para nabi, tentang jumlah para rasul. Baik, bila kita sebut para nabi dan para rasul, sedia maklum dalam pengetahuan yang ada pada tuan-tuan, berapakah jumlah para nabi yang kita tahu? Nabi 124,000 orang, rasul 313. Baik, kalau kita meneliti perbahasan daripada ayat 164 surah An-Nisa tadi, Imam Abu Fida, Imam Ibnu Katsir telah mengemukakan pandangan-pandangan, yaitu berkenaan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Murdawah, yang mana pandangan ini terdapat di dalam tafsir Imam Ibnu Murdawah, yang mana datang daripada periwayatan sahabat besar iaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana suatu ketika Abu Dzar pernah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapakah jumlah sekalian para nabi? Abu Dzar tanya Nabi, berapa jumlah nabi yang pernah diutuskan oleh Allah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, jumlah mereka ialah 124,000 orang. Persoalan seterusnya, Abu Dzar tanya, berapakah jumlah rasul di kalangan mereka? Tadi bila tanya Nabi, 124,000. Berapakah pula jumlah rasul di kalangan mereka? Lalu Rasulullah menjawab, jumlah rasul di kalangan mereka ialah 313 orang rasul. Tapi yang hari ini yang wajib kita imani dan percayai, yang jelas disebutkan dalam Al-Quran ialah 25. Ada lagi banyak menerusi ayat tadi, nama-nama yang kita tak pernah dengar, nama-nama yang kita tak pernah kenal, nama-nama yang tak pernah kita temui. Tapi kita percaya dan beriman, mereka juga adalah utusan-utusan yang pernah diutuskan oleh Allah di setiap inci dan belahan muka bumi ini pada zaman kehidupan mereka. Seterusnya pertanyaan daripada Abu Dzar, siapakah yang pertama di kalangan para rasul ini? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, Nabi Adam alaihi salam. Bila mendengar jawapan daripada Nabi Muhammad, rasul yang pertama ialah Adam, Abu Dzar mempersoalkan lagi, adakah dia nabi lagi rasul yang diutuskan? Benar, dia nabi lagi rasul yang diutuskan. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam telah dijadikan dan diciptakan oleh tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan sebahagian roh ciptaannya ke dalam jasad Nabi Adam yang telah dijadikan secara sempurna. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan lagi beberapa perkara yang lebih penting. Antaranya, ketahuilah olehmu wahai Abu Dzar, sesungguhnya ada 4 orang nabi daripada kalangan bangsa Syriani. Yang pertama ialah Adam, yang kedua ialah Syis, yang ketiga ialah Nuh, yang keempat ialah Khunuf. Khunuf juga disebut Akhnuf, atau di sisi orang barat disebut Enoch. Dia ada satu buku yang disebut The Book of Enoch. Siapa Khunuf, siapa Akhnuf, siapa Enoch? Dia merujuk kepada Nabi Allah Idris alaihi salam, orang yang mula-mula menulis menggunakan perantaraan pena ataupun kalam. Baik, ada 4 orang nabi di kalangan bangsa Arab. Dia ialah Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Syu'aib, dan Nabimu wahai Abu Dzar. Dan nabi yang mula-mula di kalangan Bani Israel ialah Nabi Allah Musa alaihi salam, dan yang terakhir di kalangan mereka ialah Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan nabi itu dimulai oleh Adam sampailah berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, walaupun hadis ini panjang, tetapi ada pembahasan tentang status hadis ini. Contoh Abu Hatim. Abu Hatim, dia telah membahaskan dalam kitab Al-Anwa' wa Taqasim. Abu Hatim menjelaskan dalam kitabnya Al-Anwa' wa Taqasim, predikat hadis ini berstatus sahih di sisi Abu Hatim.
Tetapi di sisi Imam Abul Farj Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'ah, yaitu hadis-hadis rekaan, hadis-hadis palsu, hadis-hadis mawdu', dia adalah berstatus palsu, dia adalah berstatus rekaan. Kerana salah seorang periwayat ataupun perawi di dalam rantaian perawi tersebut, adanya seseorang yang bernama Ibrahim bin Hisham, yang terkenal sifat-sifat kekurangannya di sisi imam-imam al-jarah wa ta'dil. Tetapi kita ni nak mengambil pendekatan yang mana, kita harus melihat kepada hadis-hadis yang sisi demikian daripada jalur-jalur periwayatan lain yang cukup banyak, yang mengisahkan dan menceritakan jumlah para Nabi ialah 124,000 dan jumlah para Rasul ialah 313 orang. Baik, kembali kepada perbahasan utama kita, iaitu tentang sejarah para Nabi dan para Rasul. Di antara sekalian 25 Nabi yang wajib dipercayai, yang wajib diimani tersebut, ada berapa orang Nabi yang pernah diturunkan kepada mereka kitab? Ada berapa orang tuan-tuan? 4 orang. Tapi sebelum kita membahaskan tentang penurunan kitab kepada 4 orang Nabi dan Rasul tersebut, tentu tuan-tuan pernah mendengar perkataan suhuf. Pernah dengar tak perkataan suhuf? Suhuf berbeza dengan kitab. Suhuf adalah berupa helayang-helayang yang berisi panduan, syariat-syariat tertentu, dan adanya hukum hakam yang terhad dan ada limited. Di mana anda boleh mengetahui tentang suhuf? Kalau kita baca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbi bikallazi asabbihisma bikal a'la allazi khalaqa fasawa, yang belakang sekali tu. Apa dia sebut? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Allah Musa. Suhuf dikatakan pernah turun dalam jumlah yang besar, 100 suhuf. 10 suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Adam. 50 suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Syis. 30 suhuf pernah diturunkan kepada Nabi Allah Idris. Dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan ada yang mengatakan kepada Nabi Allah Musa. Jadi 10, 50, 30 dan 10, 100 suhuf yang pernah diturunkan. 4 kitab. Yang pertama diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah. Taurat Daud, Musa. Nabi Allah Musa diturunkan kitab Taurat. Kitab Taurat hari ini, ada yang menyebut Taurat, dialah. Ada yang sebut Taurat 5, dialah. Ada yang menyebut Taurat Musa, dialah. Menggunakan istilah Pentateuch, dialah. Kenapa Taurat Musa, kenapa Taurat 5? Kerana di bawah Taurat itu ada 5 buah kitab, 5 buah buku. Pertama disebut The Book of Genesis. Yang kedua The Book of Exodus. Yang ketiga The Book of Leviticus. Yang keempat The Book of Deuteronomy. Dan yang kelima The Book of Numbers. Jadi inilah 5 buah buku yang disebut sebagai Taurat, Taurat Musa, Taurat 5 ataupun Pentateuch, yang sebenarnya atas lagi terkumpul dalam satu istilah yang disebut sebagai Ketuvim. Dia ada undang-undang lisan, undang-undang oral, ada undang-undang yang disifatkan sebagai kanun bertulis. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, juga disebut sebagai Mazamir ataupun Psalm, P S A L M. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil hari ini disebut sebagai The Holy Bible oleh penganut-penganut Kristian dan Nasrani dewasa ini. Baik. Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sebut The Holy Bible hari ini, sebenarnya yang terkandung dalam tu dua-dua. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada Old Testament, ada New Testament. Dalamnya juga ada Taurat, dalamnya juga ada Injil, dan dalamnya juga ada
Zabur, dinamakan sebagai The Holy Bible dan Al-Quran yang tersisa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.